Iya. Arahan terhadap Pemda-Pemda tentang bansos arahannya biar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan apalagi di tengah tahun politis ini. Ya, sebetulnya itu mekanisme di Undang-Undang 13/2011 itu clear. Harus ada musyawarah desa. Jadi artinya kalau musyawarah desa bukan orang per orang, cuman memang kadang itu ada yang oh ya ini saudara saya. Apa satu kelompok dengan saya itu yang di situ. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini amanah semua tadi saya katakan saya juga disumpah, kepala desa juga disumpah, lurah juga disumpah, camat disumpah, bupati disumpah, kota bertanggung jawab ya bukan hanya di dunia. Itu nah kalau ada orang kelaparan kemudian kita memilih, oh itu bukan orang saya atau bukan saudara saya. Itu ya tanggung jawabnya kita kepada Tuhan, kan gitu. Seperti ini, kira-kira. Oke. Itu ya. Terima kasih banyak. Nah. Di setiap tahun 20 tahun ini kan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Ibu memaknai. Bupati, tanggung jawab yang bukan hanya di dunia. Saya bukan berangkat dari politik, saya seorang PNS saat itu. Nah, tiba-tiba saya diberikan amanah untuk ibu untuk saya maju ke kota. Nah, di situ sebetulnya saya juga ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman kemensos. Saya bilang kita ini sangat pribadi. Itu diwajibkan kalau kita mau. Kalau Islam itu 2,5% zakat. Kalau agama Kristen atau Katolik itu 2,5%. Artinya apa? Kewajiban kita pribadi itu ada untuk menolong orang. Nah, saya sampaikan sebetulnya kenapa saya bisa sangat dekat karena memang itu yang saya lakukan gitu. Apalagi saya dibayar untuk itu. Saya jadi menteri sosial dari wali kota dibayar oleh rakyat untuk membantu mereka. Jadi saya pikir itu adalah ibu ketum ingin mengingatkan kepada kami para kader ini untuk kembali lagi yang mungkin selama ini mungkin sekian tahun biasanya kan ya mohon maaf kalau kita perlu aja kan 5 tahun gitu aja kan. Nah ini mungkin pengen kita semua dekat dengan kepada masyarakat kembali gitu. Sebetulnya kalau itu terjadi maka insya Allah cepat sekali bisa terakhir. Juga ya.